Ini ada kelanjutan sidang kasus penipuan pernikahan dan profesi yang kemarin, Lur. Bentar, Banjek ganti posisi. Biar nyaman. Sidang kasus penipuan profesi dan pernikahan sesama jenis atas terdakwa Erayani alias Ahnab Arafib ditunda nih selama sepekan dengan agenda pemeriksaan saksi. Kayak mana? Ada apa sih ngapu ditunda nih? Kayak mana kalau langsung kita pantau belur sama-sama di pantauan Bang Jack. Erayani alias Ahnaf Arafif, terdakwa kasus penipuan profesi dan pernikahan sesama jenis, ditunda selama sepekan atau akan digelar kembali pada Rabu 20 Juli 2022 mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi meringankan dari terdakwa di Pengadilan Negeri Jambi. Ineng Sulastri, penasihat hukum terdakwa, mengatakan sidang kali ini ditunda disebabkan saksi yang akan dihadirkan berhalangan hadir dikarenakan sakit dan meminta kepada hakim agar persidangan ditunda selama sepekan. Tadinya kami informasikan di hari Rabu tanggal 20. Sakit. Hari ini kami minta sama majelis untuk beri kesempatan lagi saksi yang meringankan di hari Rabu. Sebelumnya perkara ini berawal pada tanggal 31 Mei 2021 lalu, di mana terdakwa mengaku sebagai laki-laki mualaf yang bernama Ahnaf Arafif dan berkenalan dengan NA. Terdakwa juga mengaku berprofesi sebagai dokter, namun belum praktek dan siap menikahi NA. Kemudian pada saat menggelar pernikahan, terdakwa menggunakan gelar akademik pada surat keterangan nikah serta dicantumkan pada paperback dan souvenir pernikahan. Atas perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 junto pasal 28 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Iqbal, JEK TV, melaporkan.